Shalom saudara, senang kita bisa mengikuti Abam dan ternyata pertanyaan Abam makin banyak ya Pak Yehuda. Dan benar-benar ini merupakan indikator atau petunjuk bahwa Abam memberkati. Dan kesaksian yang kita sudah dengar berulang-ulang, orang diberkati melalui ruangan Abam ini. Walaupun tidak bertanya, tapi menjadi pecinta Abam. Karena dari tanya jawab di Abam ini, mereka diberkati dan sering kasusnya sama. Dan bagi para pendeta dan konselor, apa yang didengar dari Abam itu memberi banyak pelajaran, hikmah, inspiring. Insight, enlightenment, pencerahan yang akan sangat berarti. Yuk kita teruskan, kita mulai sekarang. Ya, baik Pak. Yang pertama ini sebuah kesaksian dari seorang wanita usia 39 tahun, menikah, memiliki satu orang anak, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya doakan Bapak panjang umur, sehat, selamat, dan sukacita selalu. Saya dan anak saya biasa ikut ibadah di Mall Arta Gading selama 1 tahun 6 bulan. Dan tahun ini pasti Bapak pernah melihat kami. Saya hanya ingin meneguhkan Bapak dalam pelayanan bagi Allah Bapa di surga. Seumur hidup saya baru menemukan sosok Kristus di dalam diri manusia, yaitu Pak Eras. Sama sekali tidak bermaksud mengkultuskan Bapak atau lebay, tapi saya bicara dari hati yang tulus. Sejak 1 tahun lalu, saya sudah merasa sedih karena sebentar lagi saya akan pindah tempat tinggal dan akan sulit mengikuti ibadah on-site, serta tidak lagi melihat Bapak di mimbar secara langsung. Hanya oleh kemurahan Tuhan yang telah mempertemukan saya dengan Bapak, dan saya bersyukur walau hanya dikasih waktu 1 tahun 6 bulan untuk beribadah di Rehoboth Mall Arta Gading. Kalau bukan karena khotbah Pak Eras, saya pasti sudah tidak bernyawa. Saya banyak diubahkan dan dikuatkan sehingga saya mampu melangkah ke depan. Semoga saya bisa melihat Bapak lagi secara langsung, mungkin tidak di bumi ini tapi di langit baru, bumi baru pastinya. Kok jadi mengharukan? Iya Pak. Wanita usia 39 tahun. Really, you are my spiritual daughter. Kamu anak rohani wanita. Anak rohaniku wanita. Ya. Satu kali kalau ketemu saya, ya beritahu. Ya, saya senang. Tidak usah menunggu langit baru, bumi baru. Kita pasti masih punya kesempatan bertemu di bumi ini. Walaupun kamu ada di luar kota, ikuti terus online, ya. Kirim ke Abam hal-hal yang kamu mau tanyakan. Jika ada hal-hal pribadi, juga bisa kamu sampaikan lewat saluran ini. We love you sincerely. Okay. Berikutnya dari seorang pria usia 53 tahun, menikah, tinggal di Jakarta. Jemaat GSKI Rehoboth MAG. Shalom, kami warga GSKI Rehoboth Mall Arta Gading. Mohon saran Pak Eras untuk anak kami, wanita usia 22 tahun dan memiliki pacar pria beragama Katolik. Saat ini mereka berdua ibadah bergantian di GSKI Mall Arta Gading ataupun di gereja Katolik. Mereka berdua tampaknya sedang saling beradaptasi terhadap perbedaan liturgi maupun doktrin yang diajarkan oleh gereja masing-masing. Kami cukup familiar tentang hal ini karena kakak ipar memiliki kondisi yang sama dan akhirnya masing-masing bergereja sendiri-sendiri. Demikian pula dengan kedua anak mereka, yang sulung menjadi Protestan dan yang bungsu Katolik. Saya diinformasikan bahwa pemberkatan nikah di luar gereja Katolik tidak diakui. Stop. Iya. Saya diinformasikan bahwa pemberkatan nikah di luar gereja Katolik tidak diakui. Maksudnya apa? Terus. Iya. Namun saya belum mengetahui bagaimana dengan kebijakan GSKI terhadap pemberkatan nikah di gereja Katolik. Apakah serta-merta pernikahan tersebut tetap sah dan diakui oleh GSKI? Oh, begitu Pak. Maksudnya? Iya, kan ini Katolik dan Protestan. Kalau misalnya nikahnya di GSKI contohnya, Katolik nggak mengakui ini mereka menikah. Ya, terus? Tapi kalau menikahnya di gereja Katolik, apakah GSKI... Akui. Iya, oke itu. Itu picik. Kalau kita tidak mengakui gereja lain yang mensahkan, karena undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah oleh agama, dalam hal ini gereja. Jadi kalau misalnya pemberkatan di gereja Katolik, ya kita harus mengakui. Ya? Ya.
Tapi kalau di gereja kita, apa Katolik mengakui? Mungkin harus kita tanyakan. Ya, ini cuma dapat informasi aja, Pak. Oke. Baik. Saya tidak yakin Katolik tidak mengakui. Katolik juga pasti punya kebijakan. Ya. Tidak. Ini gereja yang sudah punya pengalaman ribuan tahun, ya. Tidak akan konyol pasti, betul nggak? Iya. Dan banyak cendekiawan-cendekiawan yang baik dari gereja Katolik. Ya. Oke, teruskan. Dari pengalaman kakak ipar kami, akhirnya ditulis beragama Katolik saat pencatatan sipil. Oh, maksudnya ini mungkin ya, Pak. Oh. Saat pencatatan sipil agar tidak masuk kriteria nikah beda agama. Sebenarnya Katolik dan Kristen harus tidak dianggap nggak beda agama mestinya. Ya, saya tidak tahu apa Katolik begitu. Saya kan baru tahu nih. Ya. Terus. Saya dan istri selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kami, serta berusaha beri bimbingan yang sesuai firman Tuhan. Mohon arahan Pak Eras tentang hal ini agar sebagai orang tua kami tidak melanggar kehendak Tuhan. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus. Sebenarnya, berkati. Sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus itu seiman. Seiman. Ya. Walau tentu dua gereja bisa memiliki landasan doktrin yang berbeda, ya. Dan landasan doktrin itu menentukan kualitas rohani. Tetapi kalau Katolik, Protestan itu tidak signifikan. Ya. Kecuali Kristen dengan agama non-Katolik, non-Kristen itu ya. Signifikan. Saya tidak bisa menjawab secara detail, karena yang penting itu kualitas manusianya. Ya. Orang Katolik belum tentu lebih buruk dari orang Protestan. Ya. Ya, jadi menikah harus seiman. Katolik, Protestan. Itu masih seiman kalau menurut saya. Tetapi yang penting di sini adalah kualitas hidup. Ya. Pribadi. Jadi jangan berkata kalau ini sama Protestan pasti lebih baik. Belum tentu. Aduh, belum tentu. Ya. Jangankan jemaat awam, pendeta pun belum tentu baik. Ya. Seperti kasus di Abam, pendeta bisa mukuli, maksud saya KDRT terhadap ya. Istri. Itu kan bisa. Betul nggak? Iya, Pak. Jadi ini maaf, bukan melecehkan jabatan pendeta. Supaya ya. Tahu ya secara... ekstrim saya beri contoh. Iya. Nah, kalau pria ini baik, dia masih Katolik, percaya Yesus, suatu hari bukan tidak mungkin kita bawa mereka mengenal suara kebenaran. Iya. Kalau sudah beragama lain, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah sulit. Iya. Walaupun kenyataan kita juga lihat orang-orang Katolik yang sangat ekstrim dengan Katolik. Iya. Oke, doa saya adalah kamu tanya Roh Kudus. Ya, tapi kalau secara legalitas tidak sulit kita jawab ya. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu, menolong anak Ibu, dan saya katakan kami siap membantu. Ya. Kami siap membantu. Misalnya pemberkatan di gereja Katolik yang khotbah pendeta GSKI itu juga buat kami nggak masalah. Ya. Ya, betul. Paham ya? Ya, paham. Oke, kita harus besar jiwa. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang ibu rumah tangga wanita menikah. Shalom Pak Pendeta, saya sudah berumah tangga kurang lebih sekitar 8 tahun. Saat ini hati saya hancur karena saya dapati chat suami dengan adminnya yang sangat dekat dan kompak, dan sakitnya dia sering sekali menghapus bukti chat mereka selama ini. Suami sudah berjanji untuk berubah, tapi sampai saat ini saya belum bisa berdamai dengan keadaan. Saya benci, saya dendam, saya sering menangis tidak jelas. Mohon doakan saya, Pak Pendeta. Terima kasih, Tuhan. Berkati. Kamu ini egois. Pria ada jatuhnya. Kalau kamu begini, kamu merusak. Kamu menggenapi rencana setan. Ya. Suamimu tidak pernah merencanakan suatu hari akan selingkuh. Ya. Akan berkhianat kepadamu. Nggak ada. Nggak ada cita-cita itu. Tapi setan mengarahkan dia di kondisi berselingkuh. Kalau dia sadar, dia berkata mau berubah, syukur. Ada pria yang tidak mau berubah, lalu berkata pilih. Kamu mau terus dengan hubungan, kamu mau terus berumah tangga dengan saya? Atau tidak? Kalau mau, izinkan saya punya dua pasangan. Kamu dan dia. Ada yang begitu, betul nggak? Waktu itu kan ada di Abang. Dia mau berubah. Walaupun tentu dia belum tentu berubah dengan cepat, dia masih bisa salah.
kalau tidak dengan wanita ini, wanita lain. Karena penyakitnya itu belum sembuh. Lalu kamu marah, masalah kamu egois. Saya cuma bilang begini, kamu menggenapi rencana setan kalau kamu masih begini. Ampuni dia, maafkan dia. Kalaupun dia masih belum bisa menyelesaikan, perlu waktu, kamu yang bantu untuk bisa melupakan selingkuhannya atau kedekatan dengan wanita lain. Belum tentu dia sudah hubungan terlalu mendalam. Yeah. Mungkin baru sayang-sayangan gitu. Kamu jegot. Iya, yeah, jegot. Mendiamkan. Jegot apa? Mendiamkan. Ngambek, marah. Nanti kalau dia bilang, ya udah kalau kamu nggak mau sama saya. Repot loh. Kamu nggak boleh begitu. Ya? Nggak boleh, nak. Berapa umurnya sih? Nggak ada lagi. Iya, nggak disebutkan, Pak. Cuman 8 tahun. Tolong meninggal. Ya, kalau ini mesti beri umur ya, supaya saya tahu. Mm-mm. Tapi wanita belum tua. Iya, pernikahannya baru 8 tahun sih. Oh, iya, maaf. Betul, kan belum tua. Berarti iya, belum. Iya, mungkin iya, 30-an tahun ya. Tiga, iya. Saya nggak, cuman teropongan saya belum tua. Iya, Pak. Ya masih muda, kamu juga masih muda, kamu masih hijau, mentah, belum dewasa. Doa pagi bersama saya, nak, ikut doa pagi. Itu akan memberi inspirasi yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, hikmat, marifat, gitu ya. Lalu, ikut terus khutbah saya, nak. Ya, kamu bersama dengan saya, nak. Ya, saya Bapak Rohanimu mendampingi kamu terus. Nanti perkembangannya bagaimana, kirimkan lagi pertanyaan dan perkembangannya, ya. We love you, kami mengasihimu, ya. We will always beside you. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita, usia 47 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, jemaat dari salah satu gereja Protestan di Medan. Medan. Tapi pasti AKBP ini, ya. Ya kan kalau bilang di Medan tuh orang udah tahu AKBP. Oh iya. Ya. Baik, Pak. Protestan rata-rata begitu, ada AKBP, ada ya. apa ya udah begitu. Enggak ya. Apa-apa. Kalau ini enggak apa-apa. Bukan ya, suatu yang akan menjatuhkan. Terus. Shalom, Pak. Saya punya suami tapi sudah 3 tahun tidak menafkahi saya dan anak-anak. Terus dulunya suka di warung, duduk-duduk dan pulang pagi. Warungnya mungkin lapo tua kali. Mungkin ya. Iya. Nah. Sekarang saya sudah 1 tahun pisah. Saya tinggal di rumah saya dan dia tidak tahu di mana. Dengar-dengar dia ada di rumah dan dibantu orang tuanya untuk tinggal di rumah itu. Sekarang saya mau bertanya bagaimana tindakan saya? Saya malah merasa tenang sekarang, tapi kalau ada dia saya malah takut. Terima kasih. Nggak, digantung dulu saja. Kamu sakit nanti, kamu bisa stres, depresi, sakit jiwa, anakmu terbawa rusak. Kalau bapaknya malas-malas begitu, anak-anakmu melihat potret yang buruk. Iya. Jadi lebih baik memang pisah dulu, sampai dia bertobat. Kalau dia bisa bertobat, dia bisa berubah, bisa kumpul lagi. Sekarang digantung dulu. Kamunya ikut saya doa pagi, kamu akan dapat inspirasi yang luar biasa. Jangan tidak ikut doa pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, dengarkan khutbah saya. Kerja keras, anakmu 3, kamu pasti bisa melewatinya. Tuhan menyertai kamu, nak. Tuhan menyertai kamu. Amang berdoa untuk kamu. Tuhan menyertai kamu. Amang Erastus menyertai kamu dalam doa. Amin. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 39 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Kupang, NTT. Ya. Shalom Bapak Rohaniku. Terima kasih buat Bapak Rohaniku dan semua tim Abam yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di episode sebelumnya. Oh ya Pak, saya mau cerita sedikit waktu doa puasa tanggal 1 April 2024 lalu. Saya merasakan jamahan Tuhan yang begitu luar biasa. Ini melalui online. Online, ya. Pak. Ya, dari kita Kupang. Selalu doa pagi jam 5 dan doa sore jam 6:30 dan jam 6 setiap hari selama ya, puasa ini. Ya. Terus. Waktu 2 lagu terakhir dan berkata, ini Bapak berkata, ada yang masih di jamah Tuhan. Saya merasa Bapak seperti mau terbang dan saya menangis sejadi-jadinya. Dan Bapak berkata, angkat tangan. Saya angkat tangan dan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Iya, di sini pun juga orang-orang dijamah, ya, iya, di onsite terus. Tapi saya merasa ingin waktu itu berhenti di situ, biar kita terus bersama-sama dalam penyembahan. Saya sangat bahagia dan kebahagiaan itu hanya bisa diekspresikan dengan air mata yang mengalir. Apalagi waktu Bapak berkata jika nanti Bapak meninggal, maka ada yang akan menggantikan Bapak.
Saat itu hati saya hancur, tapi ada suara di hati saya yang berkata, kamu akan bertemu lagi di langit baru, bumi baru. Wis, mantap. Terus? Bapak, saya mau tanya. Saya ikut puasa, tapi tidak setiap hari. Kalau majikan tidak ada di rumah, saya baru puasa karena majikan saya orang Tionghoa. Ini kerja di luar negeri nih kali. Sebentar, nomornya masih plus 62 sih, Pak. 62 Indonesia masih ya? Masih di Indonesia, plus 62. Okay. Ya. Terus, oke. Okay. Dan mereka taunya cuma orang Muslim yang puasa, jadi saya puasa diam-diam. Tapi pagi saya sahur kopi satu cawan, karena kalau tidak minum kopi saya bisa sakit kepala seharian, dan saya juga minum madu karena saya ada asam lambung. Apa tidak boleh kalau puasa minum madu dengan kopi, Pak? Tidak apa-apa. Puasa Kristen itu bukan puasa yang mesti sama sekali tidak minum. Ya. Yang penting hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Terus. Oh iya, saya juga mau cerita dengan kekhawatiran saya. Saya orangnya pekerja keras, bertanggung jawab, dan selalu tidak mau menyusahkan orang lain. Ya. Tapi saya selalu khawatir berlebihan. Contohnya kalau saya punya hutang dengan orang itu, saya tidak tenang. Belum jatuh tempo atau masih jauh-jauh hari, saya sudah khawatir. Ya, ini belajar menguasai diri. Ya. Kamu harus belajar menguasai diri, mengendalikan diri. Ya. Kamu pengen tahu bagaimana bisa tidak khawatir terhadap hari esok. Jurusnya sama seperti yang sering saya kemukakan, bisa dilewati. Jangan mikir nanti, bukan nanti, sekarang bisa dilewati. Ya. Dilewati, nanti juga bisa dilewati. Terus. Atau kalau uang simpanan sudah mau habis, pasti saya tidak bisa tidur. Cuma duduk berdoa dan dengar khotbah Bapak, sambil mikir bagaimana caranya bisa dapat uang lagi. Pokoknya bisa dilewati, jangan mesti harus ada uang dulu. Ada uang, Anda belum tentu bisa melewati hari. Uang kau banyak, belum tentu kau bisa lewati hari. Oh, iya. Uang sedikit, belum tentu kamu tidak bisa melewati hari. Paham nggak? Orang yang sakit hari ini, dia takut nanti mati. Belum tentu. Ya. Orang sehat, apakah dia bisa melewati hari? Belum tentu juga. Jadi Tuhanlah segalanya, nak. Terus. Itulah sebabnya saya selalu ambil keputusan sendiri dari mana bisa dapat uang. Pokoknya kau bisa lewati hari ini cukup. Soal nanti bagaimana, ya sudah. Ini untuk kamu loh ya. Ini yang kamu tidak perlu harus ini. Harus, tidak harus punya simpanan banyak. Karena memang kamu pegawai rendahan begini. Terus. Ya. Dan karena itulah saya meninggalkan anak-anak saya untuk bekerja di luar negeri. Oh iya, ini dia di luar negeri kayaknya. Nomor, iya, nomor plus 62 tapi bisa dibawa keluar soalnya. Bisa dibawa keluar, dia pakai WhatsApp. Iya. Iya enggak? Iya. Iya. Yang saya mau tanyakan, apakah normal bagi seorang ibu rumah tangga kalau khawatir seperti saya tentang kebutuhan hidup? Iya, karena ini waktu dia bilang asisten rumah tangga kira-kira. Iya. Dia di rumah orang Tionghoa itu. Iya. Kayaknya sulit kalau di Kupang. Oh iya. Asosiasi saya langsung menuju, oh ini pasti di luar negeri. Iya. Taiwan apa gitu. Iya. Apakah normal bagi seorang ibu rumah tangga kalau khawatir? Itu enggak normal, kalau anak-anak enggak normal. Kamu kurang percaya Tuhan. Iya. Sebagai bapak yang baik yang pasti memprotek kamu. Amen. Yang penting begini, kamu tahu rahasia hidup. Nanti aku bahkan minta supaya ada nama kamu di hati Bapak. Udah, gitu aja. Minta kepada Bapak namamu di hatinya. Wis, maka orang-orang yang kamu kasih ikut terbawa namanya di hati Bapak di surga. Paham? Ya, terus. Sedangkan suami saya tidak mau kerja, tapi mimpinya tinggi. Awalnya saya selalu marah dengan suami yang tidak bekerja, tapi setelah saya mengikuti ajaran Bapak, saya jadi bersyukur karena walaupun suami saya tidak bekerja, tapi setidaknya dia tidak macam-macam. Seperti ibu-ibu di Abam, ada yang suaminya selingkuh, ada yang KDRT, dan ada yang judi online. Hanya Tuhan yang bisa lindungi kamu, keluargamu, ya, suami dan anak-anakmu. Ingat, kamu jadi kekasih Tuhan. Kamu khawatir itu membuat Tuhan bisa tersinggung. Ya? Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli dan tidak berkuasa. Itu yang nggak boleh. Tuhan itu baik, sangat baik. Bijaksana dan berkuasa. Oke? Tambah lagi satu, setia. Oke, teruskan. Kalau suami saya memang malas, Pak, tapi nurut banget sama saya. Cuman mimpinya yang tinggi-tinggi, Pak. Apa ya mimpi? Mimpi ya. Ya apa? Mau jadi wali kota. Iya. Saya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia. Maaf ya, Bapak Rohaniku. Kali ini surat saya panjang sekali. Enggak ya. Panjang. Lumayan. Lumayan.
Doa saya Bapak umur panjang dan sehat selalu. Kami semua pecinta Suara Kebenaran sangat mengasihi Bapak. Bapak banyak-banyak minum air putih ya biar sehat terus. Kiranya Elohim Yahweh melindungi Bapak. Salam perjuangan menuju langit baru bumi baru. Keren ya. Ya oke. Ya. Ini keren banget nih ya. Kamu disertai Tuhan. Terus. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 27 tahun tinggal di Sumatera Utara. Shalom Pak Pendeta dan tim Abam yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mau bertanya, berdosakah seseorang yang memiliki kepribadian introvert? Begini, orang itu punya kepribadian yang beda-beda. Ya, ada tiga karakteristik, ya, koleris dan lain-lain. Ya. Betul ya? Tiga kepribadian. Empat. Tapi ada yang membedakan tujuh. Iya, ada macam-macam. Ada yang tujuh, ada yang sembilan bahkan malah. Ya. Pragmatis. Ya. Saya kok jadi lupa. Pragmatis, koleris, sanguin, sama melankolis. Melankolis. Ya. Udah jarang kita mempelajari itu. Ya. Jadi, kepribadian tidak membuat orang berdosa, tapi mengisi kepribadian itu. Nah, ini yang jadi masalah. Orang ada yang ekstrovert, ada yang introvert, ada yang melankolis. Tapi melankolis yang bagaimana, betul nggak? Koleris yang bagaimana? Nah, itu harus diisi oleh firman dan perjumpaan dengan Tuhan. Terus. Terima kasih Pak sebelumnya Tuhan Yesus. Terima kasih sebelumnya Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan tim. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan buat tenggorokan Bapak. Amin. Terima kasih. Ya. Karena banyak bicara memang ya. Ya. Kita bicara berjam-jam loh. Iya Pak. Kalau kita taping bisa 2-3 jam nanti khotbah lagi dan nyanyi. Hmm. Itu. Oke, teruskan. Selanjutnya ini sebuah kesaksian dari seorang wanita usia 28 tahun belum nikah tinggal di Jakarta. Shalom Bapak Erasus dan tim. Terima kasih ya Pak sudah menjawab pertanyaan saya sebelum-sebelumnya ini Pak ya. Pak, saya mau cerita waktu ibadah Jumat Agung, waktu Bapak Eras doa pelepasan roh jahat, tiba-tiba saya dijamah Roh Kudus dan berbahasa roh, lalu ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya Pak. Amin. Badan saya sampai goyang. Iya, sampai goyang. Kalau pelepasan sering orang sampai goyang ya. Terus. Saya tidak tahu apa itu yang keluar Pak. Selama ini saya selalu ikut doa terus bersama Bapak, mulai dari doa malam dan ibadah di Mall Arta Gading. Terima kasih ya Pak, Bapak selalu menguatkan saya setiap doa pagi bersama Bapak. Sehat selalu ya Pak bersama tim. Ini baru saya sampaikan Pak Yehuda, karena Jumat Agung itu doa saya adalah Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan pada hari itu. Ya. Saya sudah pagi sudah doa. Iya Pak. Kalau nggak salah dini hari ya sudah. Saya ingat saya dini hari juga doa. Bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, maka saya berani melepas. Melepaskan pelepasan ya. Bukan hanya di ruangan di mana kita kebaktian, di ruangan lain pun yang karena saking padatnya di ruangan yang berbeda bahkan seberang jalan ya. Seberang jalan, lalu ada yang di lantai bawah. Ada yang di lantai bawah itu pun mereka juga dijamah Tuhan. Ya kiranya Tuhan menjaga hati kita tetap rendah hati. Ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya kesaksianmu benar karena ini juga terjadi di tempat kami. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Selanjutnya dari seorang wanita usia 51 tahun, menikah, memiliki dua orang anak, tinggal di Rokan Hilir Riau. Shalom Pak Pendeta Erasus Sabdono bersama tim Abam. Terima kasih Pak sudah membacakan dan menjawab pertanyaan saya di Abam episode 935 yang lalu. Saya merasa diberkati Pak. Ini terkait dengan perilaku gembala rohani mereka. Iya, terkait yang selalu menekankan persembahan persepuluhan ya. Terus waktu itu kan. Terus puji Tuhan Pak, di puasa hari ke-22 ini saya benar-benar semakin merasakan lawatan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya Pak. Amin. Terutama lewat pesan-pesan firman Tuhan yang Bapak sampaikan pada doa pagi dan doa malam. Kapasitas doa kami semakin meningkat yang membuat kami semakin wawas dalam berbicara dan bertindak karena semakin takut melakukan kesalahan. Iya, makin apa? Makin waspada. Waspada, iya. Ya. Bukan bukan was-was loh, wawas. Iya, wawas. Ini was-was dengan wawas itu agak beda ya, tapi kalimat katanya lebih dekat. Oke. Mengikuti doa dan puasa ini benar-benar mengarahkan hidup kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin membuat kami membenahi diri agar semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti kita setiap minggu ada puasanya. Iya.
kecuali saya keluar kota ya, itu pun juga mungkin tetap ada. Ya. Sebab kalau saya keluar kota ada urusan tertentu agak sulit, nanti kita ada tamu, diajak makan, ya itu ya, karena ada ya, agak sulit. Jadi setelah doa puasa ini melewati liburan Lebaran, ya, kita akan canangkan lagi. Selasa kita puasa, Jumat puasa atau kapannya, ya, tidak berhenti puasa dan tidak berhenti berdoa terus. Terima kasih atas tuntunan yang tetap Bapak lakukan, khususnya buat kami pecinta suara kebenaran yang jaraknya sangat jauh. Ya. Namun walaupun kami jauh dari Bapak, tetapi ketika kami membuka channel truth.id, serasa Bapak sangat dekat dengan kami, mendampingi kami selalu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini pengalaman kami, Pak. Semoga Bapak beserta keluarga sehat selalu dan tim Abam semakin diberkati Tuhan. Ya. Pak, yang mau saya tanyakan kali ini, apa ya Pak arti dari isi bilangan 17 ayat 1-13 dan apa kaitannya dalam hidup orang Kristen saat ini, Pak? Ya. Terus. Ini, terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak beserta tim. Ya. Maju terus dalam pemberitaan suara kebenaran ya, Injil, sehingga akan semakin banyak jiwa yang ditarik masuk ke langit baru, bumi baru ya. Bilangan 17 ayat 1-13 tentang tongkat Harun yang berbunga. Terus bukan hanya itu. Ya. Bukan hanya itu. Ini tentang tongkat yang ini sih. Oke, okay, kalau begitu nanti kita jawab di menjawab ya, Trinitas dan doktrin ya. Iya. Enggak usah sebut namanya kali. Enggak ya. Ini kan enggak rahasia ya. Iya. Siapa namanya? Ini Pak Ibu Adeline Sagala dari Rokan Hilir Riau. Ya. Adeline Sagala, Ibu Adelina Sagala. Pertanyaan Ibu yang ini akan kami jawab di menjawab Trinitas dan Doktrin. Jadi itu menjawab Trinitas dan Doktrin. Ya. Oke. Okay? Terima kasih Ibu. Ibu menjadi bagian keluarga kami. Holong dohoraku tuho di bagasan Tuhan. Oke. Okay. Teruskan. Ya. Berikutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 39 tahun, menikah, berprofesi sebagai apoteker, tinggal di Sidoarjo. Iya, oke. Okay. Terus. Shalom Bapak Rohaniku, terima kasih banyak untuk transfer spirit hidup yang Bapak teladankan selama ini. Ini surat ketiga untuk Abam, meresponi wanita surgawi tanggal 1 April kemarin mengenai mengekspresikan perasaan Allah. Sebelumnya saya mau sharing, selama ini saya seorang pekerja di sebuah perusahaan selama 12 tahun yang secara jabatan baik dan salary cukup tinggi. Karena terkait sesuatu hal yang bertentangan dengan hati nurani, yaitu pelanggaran kode etik jabatan, saya memutuskan untuk resign dan memutuskan untuk membuka usaha sendiri dengan alasan memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Selama ini saya memiliki karakter senang berbagi, karena background saya bukan dari orang kaya, sehingga gampang pecah hati kalau melihat orang di sekitar saya susah. Dan saya bersyukur juga punya suami yang memiliki hati yang sama. Setelah resign, pemasukan cuma dari suami. Sambil menunggu persiapan tempat usaha selesai, saya berniat untuk cari tempat kerja baru. Sudah kirim CV ke beberapa tempat dan cuma ada satu tempat. Tetapi setelah interview gagal, sepertinya kurang setuju kalau nantinya saya harus bekerja di tempat lain, karena sebetulnya di bidang saya, peraturannya diperbolehkan maksimal pegang 3 tempat, asal bisa bertanggung jawab secara waktu. Ya. Yang saya mau tanyakan, apakah sikap saya yang selalu rindu berbagi ini kurang berkenan di hadapan Bapak? Berbagi itu benar, berkenan. Hanya, kamu harus peka kepada siapa kita berbagi dan berapa. Nggak boleh gotok, nggak boleh ngawur, ya, itu maksud. Tapi punya hati yang yang suka berbagi itu sudah benar. Saya punya hati seperti itu. Benar, ekstrim. Suka berbagi, anak-anak saya semua begitu. Masalahnya adalah, kita itu tepat nggak berbagi kepada siapa, kapan. Kalau tidak, kita merusak orang. Ya. Oke, teruskan. Di tengah kondisi tanda petik padang gurun, maksudnya uang yang sudah diatur untuk persiapan usaha dan cicilan ruko, tetapi ikut terpakai untuk berbagi dengan saudara. Itu bisa salah. Ini bisa salah. Kalau kamu ambruk, semua ambruk. Misalnya kamu kuat dulu, nggak boleh berbagi sebelum waktunya. Terus. Misalnya membantu keluarga yang berkesusahan, mempersiapkan angpau atau uang untuk keponakan-keponakan di desa yang desa mayoritas muslim mungkin maksudnya Pak ya. Untuk tetangga yang susah, memberikan pakaian ke keponakan dan tante yang sudah ditinggal meninggal suaminya, bahkan saya selalu support kebutuhan tiap bulan. Tapi kamu akan ditolong Tuhan. Kamu tidak akan dipermalukan. Lain waktu kamu hati-hati dalam berbagi.
Oke, teruskan. Dulu saya pernah mau berikan modal untuk buka usaha kecil-kecilan, tapi dibilang tidak laku karena tempatnya di desa dan beliaunya tidak bisa naik kendaraan sendiri. Saya tahu bahwa harta yang ada pada kita semua adalah milik Bapa. Jadi bagaimanapun saya juga harus menuruti dengan maunya Bapa di sorga. Saya masih ingat apa yang Pak Erastus pernah sampaikan, lebih baik toko kita ramai daripada sepi. Iya, tapi maksudnya sekali lagi, justru karena hidup harta kita milik Tuhan, kita harus lebih hati-hati mengelolanya. Iya. Oke, teruskan. Sehingga setiap hal itu semua saya pandang sebagai kesempatan dari Bapa. Bagus, kamu berkualitas, kamu orang yang berkualitas. Ya. Terus. Tolong Bapak Rohaniku beri saya pencerahan supaya saya semakin presisi dalam mengekspresikan perasaan Bapa di surga ini dalam kehidupan saya. Saya mengucapkan kalimat-kalimat tadi, kamu sudah nangkep sekali dan tidak perlu saya bicara banyak lagi karena Roh Kudus itu ada pada kamu. Amin. Amin. Terus. Mohon maaf kalau kepanjang. Ya. Cukup. Baik. Terima kasih Tuhan. Oke. Ayo nasyakumatis. Bagus sekali sayang, kami mengasihimu. Amin. Saudara, kita sudah mengakhiri episode 9-7-8. Kita akan memasuki episode 9-7-9. Ya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.